Oke. Bang, menanggapi tadi dia sidang ada sempat nangis-nangis ya Bang, katanya kangen sama anak. Ya mungkin dia sedih kali ya. Mungkin dia sedih disidangkan kali ya. Wajar aja sih. Kalau murahnya dia nangis kan? Gimana Mi? Sebenarnya Mami kan udah pernah di dalam ya. Kalau alasan anak sih nggak bisa diinin juga sih, karena di dalam itu 60% ibu-ibunya punya anak semua di sana, bahkan ada yang hamil juga. Jadi uang orang hamil juga dibedakan sama yang nggak hamil biasa. Yang biasa. Apalagi dia cuma, maksudnya anaknya udah besar-besar juga kan. Kalau ini malah ada yang baby. Kita contoh aja dari kasus artis Angelina Sonda, anaknya ditinggalkan masih yatim kan. Ada lagi Vanessa Angel yang masih menyusui, jadi gak ada alasan sih ya. Kalau hanya menangis ya sah-sah aja sih, manusiawi kan, dia bukan malaikat tapi menangis. Bisa mau memantau langsung gak sih perkembangan sidang? Oh, datang sayang, datang menaikkan dagu. Tujuannya? Menyaksikan ini dong, mensupport Pak Hakim dan Pak Jaksa. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang sama Bang Indra itu udah lengkap. Lengkap banget. Cuman memang dari dulu Mami gak mau diambil handphone Mami, iya. Gitu loh. Jadi kan karena gini, selama ini kan dia gak pernah tersentuh oleh hukum, apalagi yang di Jaksel gitu. Jadi gak apa-apa, cuman nanti handphone saya disita, iya. Tapi gak ada hasilnya gitu. Nah, iya. Melihat perkembangan kasus ini dan bintang-bintang itu udah jatuh, jadi menurut Mami, oh ini bukan kesempatan ya, tapi ini peluang. Oh ya udah, gak apa-apa, saya korbankan satu handphone saya. Nanti saya ganti kok, tenang aja. Nah, ya udah hebat, nggak apa-apa deh. Nah, tapi memang udah di screen record semua, buktinya udah ada semua. Dan memang penyidik waktu itu mencocokkan nomor telepon dengan nomor telepon dia itu masih dipakai dengan yang sama. Dan 200 berapa berkas-berkas yang ditemukan itu? Di kejahatan yang kata jaksa itu 209. Nah, itu termasuk ada itu yang menghina saya itu udah ada termasuk di situ, karena saya sesuai ke nomornya. Oh, ternyata ada di situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.